kulaha kalimatun bizati li anna halisat bighairi zati mal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi ya tahilu diddu mataqadama min sifati syami khatifa lama li annahu laula masrufa biha kana bi siwa ma'rufa siwaha fa walladhi fil fatri qad tanaha budula yaftakiru jallal wanil muqtadiru wajaizun fi haqqihi ijadu wa taqwal ishqa'u wal iz'adu wa mayakul fi'lu salahi wajaba lahi qarasa al adaba wajizim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi akli qarata fihi dalilun aqli sujami'ar rusli bil amanah wa sidqi wa tablighi wal fatana ilu didduha alaihim jaizul kalafi fi haqihim irsaluhum tafadulun wa rahmah lil alamin jallamu li ni'mah sabi wa khirul iqabi wa thawabi والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك والأنبياء والحور والبلدان ثم الأولياء كلها من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام عند من سعر إسلامي فأكثرا من ذكري هب الأدب ترقى بهذا ذكري على الرطب وولي بالخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجلد التوبة للأوسار ليت أسم رحمة الغفار كن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فأما عنه مفر وكله مسكي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القبى من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والذكر على الدوام سلم لسائر الأثام في الله في الأحوال لترتقي معالي ما الكمال وكل ذل ربي لا تطعني أنت بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل العمى واختم بخير يا رحيم الرحمى أمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم خاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشم خاتم وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا wa zukhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah wa aftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi Taha Sayyidil Kaunaini wa Jaddil Hasanaini Abil Batuli wal Qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin Wa minan nasi man yaz'amu annahu من يزعم أنه سالك طريق أهل الله تعالى فيتزيى بزيهم ويتكلم بما يوهم الناس أنه منه sambungnya laginya wa minan nasi dan setengah daripada manusia ni pula kata Sidi Ahmad Dardir muqtada mu'akhar man ialah mereka yaz'umu yang menyengkalah mereka itu annahu akan bahawasanya
Mereka tu menyengkau kata bahawa sesungguhnya mereka tu salikun, ialah orang yang salik, orang yang menuju jalan Allah. Orang sufi lah maknanya, orang salik ni. Mereka menyengkau kata diri mereka tu salikun tariqa ahlillah ta'ala. Mereka menyengkau bahawa sesungguhnya mereka tu salik, orang yang menjalani akan jalan bagi ahlillah. Bila mereka suka lagu tu fayatazayyah, maka berhiah-hiahlah mereka itu bizayyihi, dengan hiasan, dengan perhiasan mereka itu ahlillah. Pakai-pakaya serupa dengan orang wali-wali dah. Pakai serba besar, pakai jubah Allah pula. Ratu sebeh tekak pula, boh celok atik. Nak pergi nampak pekak mata, tak tidur malam, tahajud kuat. Fayatazayya bizayyihi, maka berhiahlah mereka itu. Dengan perhiasan mereka itu, mereka itu ahlillah. Padahal dia bukan ahlillah, dan dia bukan orang yang menjalani jalan yang sebenar bagi ahlillah. Tapi mereka menyekor, kata dia mereka tu orang yang menjalani akan jalan ahlillah. Bila mereka sekor itu fayatazayya bizayyihi, maka berhiahlah mereka itu dengan perhiasan ahlillah. Wayatakallamu, dan berkata-katalah mereka itu bima, dengan barang. Yuhimu, yang memberi wahamlah ia barang, annasa akan manusia, annahu bahawa sesungguhnya, man tadi tu, mereka tadi tu, minhum, ialah setengah daripada mereka itu ahlillah. Kacak sikit Allah, sufi gitu, engkau buka aku buka engkau, engkau buka aku, aku duk main lagu tu. Cakap bagai-bagai boleh memberi wahai ke manusia, kata sesungguhnya mereka ni daripada ahlillah. Ni banyak ni. Belagak jadi sufi ni. Tu wayatakallamu bima yuhimun nasa annahu minhum, dan bercakaplah mereka itu dengan barang yang memberi wahamlah ia barang akan manusia, akan sesungguhnya mereka itu tu setengah daripada ahlillah. Walhalu, padahalnya, walhalu annahu, padahalnya, padahal sesungguhnya mereka tadi tu, batalun atau bitalun, batalun kebatilah. Mereka tu palsu, batil mereka tu, dusta mereka tu, pelawak. Yamla'u batnahu, memenuh-menuh lah akan perutnya man, minat ta'ami, daripada makanan. Tu kerja hidup dia ni, fikir nak penuh perut ke mana nak makan. Lagu gunalah sufi, apa macam fakir, macam fukara, macam orang sufi ni, orang wali ni. Maka orang pun mari ambil barakat, orang mari ambil tabaruk apa, wi makan, wi penuh-penuh lah perut dia. Tu. Yamla'u batnahu, memenuhlah ia man akan perutnya man, minat ta'ami, daripada makanan. Sawa'un kana, sama ada makanan at-ta'am tadi tu halalan au haraman. Tak ada kira dah, halal tak atau haram ke, tak ada kira. Yang penting perut ia bucik, yang penting ia kenyih homo. Tengok. Walailahu ni Allah berkata batnahu. Ayam la'u, memenuh-menuh la lailahu akan malamnya man, minal manami, daripada tidur. Malai je nerak raik-raik. Tu baik lah rumah tu, nampak pencelok mata, nampak pekak, tak hidup. Tu buat keludung kepala, seorang yang nampak muka ya. Macam wali tu kan, jalan akan tukak. Tunduk-tunduk, sebeh dah tekak, tak ada duk zikir kali. Tapi nampak dia tu wali. Malainya buat apa? Yamla'u lailahu minal manami, memenuh-menuh akan malamnya man tadi tu, mereka tadi tu, minal manami, daripada tidur. Tu. Wayasubuh, dan wayasubuh ay wayasra'u, wayangkabu ala tahsilih. Itu maksud. Dah ada sebut. Wayasubuh, dan bersegeralah, maknanya lobolah. Bersungguh-sungguhlah. Ala dunia ay ala tahsilid dunia,
di atas menghasilkan akan dunia, mendapatkan akan dunia. Bersungguh-sungguh terkelah ke dunia tu. Seumpama apa? Saubal asadi alal farisati. Tu. Akan sebagai terkaman singa. Nah. Akan sebagai terkaman singa. Asak singa eh. Singa gimana? Singa dia. Saubal asadi alal farisati. Akan sebagai terkaman singa di atas mangsa ya. Mu tengok eh. Singa tu terkai ke mangsa dia ada lembek-lembek itu letih-letih cuik-cuik itu. Itu ada. Semangat kan? Lagu itulah. Ni setengah nasiya hak suka kata diri dia tu wali ni. Suka kata dia ni ahli leh. Suka kata dia orang sufi ni. Padahalnya terkai Allah ke dunia ni kan? Saubal asadi alal farisati. Akan sebagai terkaman singa di atas mangsanya. Tu. bersungguh. Nak hasil ke dunia ni kan? Bersungguh. Tu. Tika mana tak ada lagi kemewahan dunia ni, tak ada lagi datuk ke apa, tak ada lagi syarikat besar ke apa. Tiga tu orang lah. Nah. Pakai tukar, cakap pun halus lembut. Nah. Ngajar kita hikam. Nah. Kita hikam Abi Madiang. Ngajar kita hikam Ibn Atta'illah. Ngajar kita hikam Ibn Ruslan. We cakap napa wali-wali sikit. Nah. Tawaduk tinggi. Nah. Tu. Pakai baju pun tapun-tapun sikit, keduk-keduk sikit. Nah. Tu. Bila hasil dah dunia, jadi datuk dah. Jat tangan mahal ribu. Cicing puluh-puluh ribu. Nah. Baju dia ho. Nah sini. Tika tu. Tuk-tuk guru pondok nak mari wina sihat apa? Sorry lah. Kalau nak mari nak cakap nak nasihat apa, so jumpa ai tu. Buat buah-buah masa. Kalau mari nak cakap urusan bisnes ke, nak berniaga, nak berkembang lagi ekonomi, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Nah. Ajalah ni. Allah sebiji eh. Tu jaga-jaga pak kita. Jangan tertipu, kan? Tu guna sufi, guna nama syekh hok masyhur-masyhur. Syekh di Mekah sana tu. Kononnya dia dapat gelaran seumpama nama syekh tu juga. Contoh lah kita kata. Padahal anak-anak murid ada mengaji dengan syekh tu, tak ada pun orang Malaysia. Nah, tak ada pun orang Malaysia mengaji dengan syekh tu. Kalau sebut nama tahun lalu tu kita penuh untuk jual belakang tu. Nah, orang yang mengaji dengan syekh tu semua Indonesia. Tak ada orang Malaysia. Sebab orang Malaysia ni orang yang paling lemah hemah nak mengaji. Maka syekh tak bagi orang Malaysia yang mengaji di pondok ya di Rusaifah di Mekah Al-Mukarramah tu. Hanya orang Indonesia boleh duduk. 40 tahun tak boleh kelik jumpa. Mak pak tak boleh kelik tanah air. Kira. Nah, 10 tahun. 10 tahun ke 40 tahun, 40 tahun apa kira. 10 tahun ya. 10 tahun tu tak boleh jumpa kelik. Jumpa orang tua nak kelik raya ke apa tak boleh. Straight. 10 tahun. Lah ni anak dia tambah lagi 5 tahun. 15 tahun. Kau lagi tak ada Malaysia. Seramai alumni syekh ni tak ada seorang pun dapat gelaran. Tiba-tiba dia jumpa bila-bila dok ciung gitu mari heret ke Malaysia buat program sikit-sikit boleh gelaran. Tu tengok. Bola mu berigak, tak ada gelaran tu. Tukar pula gelaran lain. Nak pin apa tok syekh ni? Nak berebut dengan orang tua. Orang tua hok betul-betul syekh hok warak, nak ninggal dah orang tua tu ya. Keturunan syekh, keturunan mufti. Keturunan Syekh Tariqah Ahmadiyah. Salah satu daripada syekh lah di Malaysia ni. Belawai nak jadi syekh juga kita pun. Tak ada kira tua muda tarik ni. Tu tujuannya apa tu? Tu tadi lah. Tujuannya nanti depan nanti. Tu. Jadi wayang subuh ala dunia sauba aswad. Saubal asadi alal farisati. Menerkailah ia di atas menghasilkan dunia sebagai terkaman singa di atas mangsanya. Warubbama dan kadakalanya ja'ala nafsahu menjadilah akan dirinya mantu syaikhan akan syekh. Tu. Kalau tadi kita kata dia tak menjadikan diri dia syekh. Cuma orang wali, orang sufi itulah. Orang berjuruh lah. Dia ni. Duduk pergi tukak, duduk gelek-gelek, wasabih ada kok. Jalan tu pokok-pokok, kata Masya Allah. Ni wali ni.
Jalan pak, orang wi duit, pak orang wi rumah, pak orang wi gaul-gaul macam-macam lah. Ya tak ada sufi kali, klik-klik rumah balan jawab gerida. Ah tu penuh-penuh makan, tak ada kira halah hara. Tapi kadang-kadang orang lagu ni warubama ja'la nafsahu, dan kadang-kadangnya menjadilah ia man tu nafsahu akan dirinya man menjadi apa? Syaikhan akan syekh. Ada jadi syekh pula. Saya ni syekh. Orang panggil ustaz gak kenyuk. Wah, nak panggil saya ustaz ni dekat sini. tak ada kena awak ni panggil saya ustaz. Saya martabak syekh dah demo. Ustaz apa baram? Nah. Lekeh ustaz. Halah-haluh ya. Saya ni syekh. Tu syaikhul mursyid. Al-alim al-allamah, al-arif billah. tu. Walahu dan ada baginya man. Atba'un biberapa pengikut-pengikut ada pula. Ya biasa dia dah ada lah dah pengikut tak usah ayat lah. Setara je Rasul Kaha hak tolu tu. Rasul Kaha hak bodoh pada ayat tak lepas tu pun ada pengikut. Nah. Tu Harun, Rasul Kaha, ayo peng. Setara tu gang pun ada pengikut. Nah, kalau ni bui napak bui comel sikit. Nah. Bui napak wali-wali sikit. Tak okey tak ada pengikut. Walahu dan ada baginya mantu atba'un pengikut. Pengikut ni pula yastaduna. Yastaduna lahu. Berburu-buru. Tu berburu-buru. Yastaduna maksudnya memburu, nah. Menawan-nawan, menawan. Menawanlah mereka itu atba' tadi itu lahu baginya bagi syekh. Bubuk-bubuk. Tu nak menawai hati syekh. Nak wish syekh saya ke dia. Nah. Yastaduna lahu berebuk-rebuk. Nah, memburu-burulah. Nah. Bersungguh-sungguhlah menawan baginya syekh bisyaraki masyikhatihi dengan bersekutu ke kesyekh-syekhannya. Ke tempat syekhannya, ke tempat syekh syekhnya gitulah. Nak nak terjemah mana? Aku payah. Bahasa je right, ni. Maknanya nak cerita kata anak murid ya ni berebut-rebut. Nak wi ya ni jadi orang panggil orang kanan syekh eh. Ha gitu eh. Nah. Ya orang kau ni ya pandai. Ya kata siapa hak musuluk hak boleh ikut orang panggil apa. Ni amalan nak ijazah ni musuluk puasa sekian-sekian wirid sekian-sekian. Saya akan jadi akan orang kanan saya. Nah, agak anak murid ni kah? Ha, tak ada apa lah weh. Ha, berebut-rebut lah nak kena apa ia nombor satu kali di mata syekh. Ha, tu supaya syekh saya dia. Padahal syekh tak saya pun. Syekh nak fitih dia. Ya. Syekh nak duit dia. Ya. Faham tak? Syekh nak dunia. Bukan syekh tu. Haruk. Orang sesak ni. Ha, itu. Itu mana? Walahu atba'un. Yastaduna lahu bisyaraki masyikhatihi. Dan ada bagi nyoman tadi tu beberapa pengikut-pengikut yang berburu-buru lah, yang berebut-rebut lah, yang bersungguh-sungguh menawar lah baginya syekh dengan bersekutu tepat masyayikhnya, tepat kesyekhekannya. Aduh. Aduh habis. Qazuratu. Kejilah oleh mereka itu. Nah. Qazuratu kejilah mereka itu. Nah. Qazuratu. Nah, menjadi kejilah mereka itu. Nah, mana oleh syekh. Syekh itu maksudnya membuat dia tu jadi keji. Jadi hina. Tengok ah. Cuba mutahik tahik ni YouTube. Boleh tengok. Maka tahik syekh ada. Ada. YouTube boleh tengok. Tarekat apa di Arab tu? Ya belah perut ya. Syekh ya tu yang ambil dia tunjukkan anak murid ya. Duk zikir ni anak murid duk zikir. Zikir. Nah. Syekh ya duk zikir tu pak. Halakah zikir syekh ya pun tunjuk. Ha tengok. Hebat ni tengok tangan. Ya pun belah. Seru belah. Belah perut. Belah ke? Ha, pak tu ambil tahi. Pak. Nah. Oh. Anak murid mengakuk, mak mak ambil kutip pakai. Oh, tengok. Ah betul sungguh ni Sidi Ahmad Dardin ni masya-Allah wali sungguh ya. Sebut ni benda hak berlaku sungguh. Tu qazuratu. Tu kejilah mereka itu maknanya oleh syekh.
Syekh tu mengkeji kakak mereka itu. Nah, qazuratul khutamil fani, kejilah mereka itu atba'. Aduh. Bagi segala kehancuran yang binasa. Nah, bagi segala kehancuran yang binasa. Nah. Kami maksud ke kehancuran fani nak binasa. Wa yaz'amuna annahum, dan menyengkalah mereka itu atba', annahum sesungguhnya mereka itu atba' ala syai'in, di atas kebenaran. Ulaika bermula mereka itu hum, merekalah al-kadhibuna, mereka orang-orang yang berdusta. Ah, mereka suka kata mereka tu di atas syaik, di atas kebenaran, padahalnya mereka tu ialah pendusta. Ah, tu tengok. Maka beringat-ingat, jaga-jaga kita. Sebab itulah almarhum tok guru, Abdul apa, tuan guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Ah, ia sok mau baca dalam kelas kitab hikam dia, dia kata kan. Imam Abi Madian pada kurung ke-6 tu sebut dah. Fa'lam anna tariqata hadzal qaum dari satu. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna tariqata hadzal qaum, sesungguhnya tariqah ini kaum, iaitu Sadatus Sufiyah ni, pada kurun yang ke-6 tu hacul lebo dah. Acah hacul lebo tu susah nak didapatkan intan berlian. Tu batu yang bersaluk seumpama intan berlian, disengkakan intan berlian. Rupa-rupanya batu kotor. Nah, intan belian hak maha sungguh tu susah nak dicari pada kurung ke-6. Ni kita kurung ke berapa dah? Kau sebab tu almarhum tok guru dulu tak ada dakwa dia. Tak ada dakwa dia syekh ke dia gapo ke, tak ada. Hatta orang nak ambil wirid auradu tariqah dengan dia pun tak bagi. Dia kata ke syekh, saya ke syekh. Nah, belum nak ambil tariqah. Nah, cuba baca Fatihah dulu. Tu dia tanya dulu sifat 20. Kita tanya dulu rukun syarat semaya hang berat ah. Dia jawab hak tu gak, yang kau teh hak tu lah dua je. Nah. Betul akidah dulu, suruh ngaji fardhu ain dulu, amal lagi tak hidayatus salikin pada dah cukup dah. Nah. Tu ngaji Quran ya betul. Nah. tu ya penting kayak gitu. Dengan guru dia pun dia tak ada ambil tarekah. Dengan tuan guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru pun tidak ijazah tarekah ada dia. Yang ngaji ya. Tarekah kita ialah ngaji. Nah tu. Nah itu. Tariqatuna ta'allum. Nah, tarekah kita ialah tarekah ngaji. Nah itu. Yang duk gaduh, yang duk kalut. Wa qad asyara, dan sesungguhnya telah mengisyaratlah lahum bagi mereka itu minanah deh. Manusia hak lagu ni ni. Telah mengisyaratlah bagi mereka itu, siapa mengisyarat? Pakai bagi asyara al-arifu billahi. Orang yang arif, orang yang mengenal dengan Allah Taala sebagai kenal dengan khassah, makrifat yang khassah yang meliputi haibah di batin hati dia, yang ditaruhkan nur di dalam hati jiwa dia. Siapa dia? Dia sayyidi tuanku Umar bin Al-Faridi, Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu, meredalah oleh Allah Taala daripadanya Umar bin Farid. Biqaulihi asyara-asyara, takluk pada kata asyara, mengisyarat-mengisyarat oleh Umar bin Farid tadi tu. Biqaulihi, dengan katanya, kata Umar bin Farid, dia kata mana? Radu bil amani wabtalu bihuzuzihim wa khadu biharal hubbi da'wa famabtalu fahum fissurri lam yub rahu. Apa memang kau dia tu? Suruhnya anda kebaik. Fahum fi surri lam yabrahu min makanihim wa ma zagha wa ma zagha za'anu tu nah wa ma za'anu fi sayri anhu wa qad kallu. Apa ya syair ni kak? Radu bil amani. Redolah mereka itu. Siapa al-qaum tu? Tu satu fuak tu yang bersupi-supian ni. Radu. Nah, redolah mereka itu, satu kaum yang menganggap diri mereka tu supi-supian ni, bil amani, dengan segala angan-angan. Wabtalu, dan dibalakan mereka itu bihuzuzihim,
dengan segala kemahuan-kemahuan mereka itu, habuan-habuan mereka itu. Wakhadu dan wakhadu dan merendahlah mereka itu. Artinya hinalah mereka itu. Gini. Famabtallu biharal hubbi da'wa khadu. Maka bermula barang yang membalalah mereka itu. Maka bermula barang yang membalalah oleh mereka itu akan laut dan cintakan dakwa-dakwi. Khadu. Kerendahlah, hinalah mereka itu. Bendahlah mereka itu. Fahum, maka bermula mereka itu fisuri. Seumpama orang berjalan pada malam hari. Gelak gelita. Lam yabrahu min makanihim. Tidak labalah mereka itu daripada kedudukan mereka itu. Wama ta'anu wama za'anu. Dan tidak mendapat apa-apa habuanlah mereka itu. Fisairi. Pada perjalanan anhu daripada mereka itu. Waqad kallu. Dan sesungguhnya bergantung mengenek-ngeneklah mereka itu. Al-Qawm. Itu. Habis itu. Bergantung tu mana bergantung pada dunia itulah. Waqad kallu mana bergantung. Bal ta'akharu wa raja'u al-qahqara. Al-qahqari. Tu. Al-qahqara ni. Bal ta'akharu, bahkan tertakhirlah, terlewatlah mereka itu kau. Wa raja'u dan tarajjaklah. Kembali jatuhlah al-qahqaru, al-qahqara di dalam kehina-hinaan. Li'annahum, kerana sesungguhnya mereka itu al-qaumah, tabi'u mengikut mereka itu al-qaum, hawa anfusihim, akan keinginan bagi nafsu-nafsu mereka itu. Wasyaitanu, dan bermula syaitan, yakuduhum, bersekududukan akan mereka itu, ila kulli ma yuhibbuhu minhum, kepada tiap-tiap barang yang cintalah. Ia syaitan minhum, daripada mereka itu al-qaum. Kama qala, seperti mana barang yang telah diberkatalah. Wazalika ta'akharu tadi tu, waraja'u tadi, dan bermula demikian itu tertakhir dan tertarajak, terkembali jatuh dalam lembah kehinaan itu. Kainun kama, seperti mana barang. Adalah ia seperti mana barang. Kola yang telah diberkata, siapa kata, tak tahulah. Wa'an madhabi lammastahabbul ama alal huda hasadan min indi anfusihim dallu. Tu dallu tu. An tu ta'aluk pada kata dallu belakang. Dallu, sesaklah mereka itu. An mazhabi, daripada mazhabku. Ini mazhab orang tasawuf. Jadi orang panggil an tu ta'aluk pada kata dallu belakang. Payah syair lagi tu. Payah sikit lah. Ini syair kot ni. Dallu, sesaklah mereka itu al-qaum. An mazhabi, daripada mazhabku. Apa mazhab kaum sufi itulah. Bila tu sesak? Kerana apa tu mereka sesak? Limastahabbu, kerana barang yang mencintailah mereka itu al-qaum. Apa? Hina ahabbul faniyah, ketika mana cintalah mereka itu akan perkara-perkara yang binasa, iaitu dunia ni. Tu ni. Kerana apa tu?
Kerana apa tu mereka tu istahabu, mana ahabul faniyah? Kenapa mereka tu cinta mereka itu akan perkara yang binasa? Nu. Hasadan tu maf'ul ajlih bagi istahabu. Nah. Hasadan kerana hasaklah mereka itu. Li ajlil hasadi. Nah, kerana jadi hasaklah mereka itu min indi ampusihim, daripada sisi daripada di daripada apa yang ada pada sisi mereka itu alqau. Wa amal 'alal huda, dan buta mereka itu di atas petunjuk. Gitulah. Ya belit-belit lagu tu jadi dekat sini. Jadi mereka tu buta nak di atas petunjuk. Nah. Maka mereka tu tazayyu, nah, berhiah-hiah, berpakaian, berperhiasan, tazayyu bizayyihim, berhiah-hiah mereka itu al-qaum tu dengan perhiasan auliaillah. Nah, suratan nisbah gambar walam ya'malu mithla amalihim, tak padahal tidak beramal oleh mereka itu akan seumpama amalan bagi mereka itu auliaillah. Nah, gitulah. Habis. Itu maksud dia aja. Hatta sehingga mana? Royoh pada kata hatta ni, royoh pada kata istahabu tadi. Tu royoh pada kata istahabu. Hatta sehingga sara min akhlaqihim, jadilah daripada kelakuan akhlak mereka itu, anna man tasaddaqa alaihim, bahawa semereka yang bersedekah di atas mereka itu bi sadaqatin, dengan satu sedekah, au akramahum bi karamatin, atau orang yang memuliakan akan mereka itu kaum tu dengan satu kemuliaan, ittakhazuna, secaya menjadilah mereka itu alqaum zalika, akan demikian itu sedekah, akan demikian itu karamah, kemuliaan itu adatan sebagai adat. Tu jadi orang ada UIPT dia ya tu suruh wis omo itu tak sini. Wa talabu, dan menuntutilah oleh mereka itu kaum biha, dengan dia, dengan adat tu, man fa'ala ma'ahum ihsana, nah, akan mereka yang telah mengerjalah ya man serta mereka itu al-qaum al-ihsana, akan kebaikan. Sehingga mana? Hatta yudayikuni rayuh, pada kata talabu. Hingga mana mereka tu tuntuk, mitok, nah, paksa seolah-olahnya. Hatta yudayiku, sehingga menyempitlah mereka itu al-qaum alaihi, di atasnya man fa'ala ma'hum al-ihsana itu al-masalik, akan jalan, akan jalan nak ke jalan-jalan kebaikan. Masalik mana? Masalik al-ihsan lah. Masalik al-ihsan tu. Sehingga menyempitlah oleh mereka itu di atasnya man fa'ala tu al-masalika, akan jalan-jalan ihsan, jalan-jalan kebaikan tu. Maslak bagi jalan-jalan kebaikan itulah. Mereka sepi. Artinya orang lain, kalau orang tu nak pergi sedekah, kau nak pergi buat kebajikan, tak payah dah, cukup sini je. Gitu, faham tak? Itu. Nak menunggu dia, semua tupu ke dia. Wayakulu, wayakulu ni. Dan berkatalah orang oleh mereka itu al-qaw. A'tina, berikan akan kami adatana, akan kebiasaan kami. Wa illa, dan jika tidak diberikan, wa illa, dan jika tidak diberikan, natasyawwaf alaika. Tu natasyawwaf alaika. Natasyawwaf ni apa eh? Dia macam kena badilah kita kata dekat sini. Kena apa? Natasyawwaf. Cuba cek tengok. Natasyawwaf. Lebih kurang macam kena badi ke mana. Cuba. Ada? Ada? Tak ada? Tak ada, Zuk? Natasyawaf. Nung ta shing waufa, tak ada? Kita cuba.
dia macam ginilah, macam maya kan eh, tuluh-tuluh, ha, mentulahlah. Wa illa, dan jika tidak diberikan akan adat kami, kebiasaan kami, natasyawaf alaika, mentulahlah kami, ah, mudarat ke atas engkau. Wei tak, jadi anak murid itu takut ah. Ah sudah, tak WBT ke, accident ke, ke terbakar rumah ke, pecah perut ke, ke mana, tak kira, kena tulah. Kalau ah, tengok, kena tulah tok guru tu. Tu, apa-apa, tak wujud sedekah ke syekh kita lah tu. Tu, ngompal ni buat apa, tak ada tunjuk siapa-siapa, alak-alak, ya. Eh lah. Ah, tu. Tu kena tulah tok guru tu. Nah, tulah orang Kelantan, orang Kelantan panggil tulah. Kau apa? Badi, tulah, kau apa lagi? Kalau orang Indonesia panggil apa? Ada bahasa dia tu. Kena macam karma kau ke dia panggil dia ni. Eh? Khamak lah, khamak. Tok Syekh ni tak boleh buat main-main lah. Jadi bila kamu tak beri gapo hok biasa ilmu bagi dah kepada kami, mentulahlah kami ke atas engkau. sudah. Anak murid kau, sudahlah. Kena beri sama. Kalau hok jenis beri 10,000 sebulan, 10,000 sebulan. Nah. Jenis huyi makan, huyi berah ke apa, kena bui sokmo, kena bui sokmo. Tak boleh. Aktina adatana, berikan akan kami, adat kami. Wa illa, dan jika tidak diberi, natasyawaf alaika, nescaya mentulahlah kami ke atas engkau. Tu tengok. Fayu, ada sungguh lah, ya wak mai lah sehe ke apa, tu ada lah, ya dah atas, ya tulis apa, itu ini, ini, duk bomo. Oh, tak wis 10,000 aku ya. Ni. Ayah pun buat bomo-bomo gana-gana. Wah, anak murid itu bank kerak ke gana. Mari pula. Ah, Syekh. Saya menyesal dah, Syekh. Ni. Ya, Syekh pun buat Allah tangan. Lik-lak-lik-lak. Tangkli, pamplum. Tak nak bagi lagi ke mana ni? Nak bagi dah, Syekh. Kita menyesal. Kalau bagi, insyaAllah. Nah, bisnes kamu akan laba, akan untung. Lebih banyak lagi pada ni. Pak, beri. Ha, tengok. Aduh, tu orang panggil fuak-fuak supi-supian. Ha, tu bahaya tu, mumbi ingat. Jaga-jaga, ada sungguh. Sungguh. Tak nipu tu. Sebab mereka ni memang ada orang panggil ilmu-ilmu pelik-pelik. Ilmu-ilmu orang panggil apa, ilmu-ilmu hikmat. Ilmu hikmat tu ada je kita ngaji juga pun. Ha. Belajar je pati rahsia kau gapo kau. Nah, tajul mulut kau gapo kau belajar, tapi bukanlah nak buat benda-benda lagu tu. Nah, atas kita lah. Macam dadah eh. Buat obat, jadi obat. Kalau mu duduk apa terlebih dah. Duduk pecek sendiri, pocok sendiri atas bahu mu sendiri. Ha, jadi penagih dadah jawab dia. Gitulah. Benda tu ada manfaat, ada mudarat lah. Kau faham tak? Ha. Tapi dia belajar-belajar-belajar. Ha, untuk apa? Untuk ni. Jalbul. Ha, untuk menarik. Jalbul dunia, jalbul mal in the nas, menarik harta, menarik dunia daripada manusia. Ha, jadi orang kena wi sama. Kalau tak wi takut kena tulah kau orang. Ha, bimbel takut. Ha, tu mana? Fayuhimun an-nasa, maka memberi wahamlah mereka itu al-qaum, an-nasa akan manusia, annahum akan sesungguhnya mereka itu al-qaum arbabu ahwalin, ialah arbabu ahwal, mana orang-orang yang mempunyai hal, wali lah maknanya, orang yang mempunyai hal, ada kelakuan, ada hal pada diri dia. Wih, jangan marinya Syekh ni, masya Allah, saya tak ada apa-apa lagi cakap pak, dia tahu dah. Ha, contoh, atau benda-benda saya duduk serabut lah perut, tiba-tiba kalau jumpa dia, fuh, wah. Ataupun benda-benda dia mayah hajak ke apa, dia baca gitu-gitu, puk, dapat laba, nak berkat. Hei, ini Syekh ni betul-betul arbabu ahwa, orang yang empunya hal, orang punya segala hal-hal kelakuan martabak di sisi Allah, mana gitulah. Arbabul ahwal ini maknanya orang-orang yang empunya martabak. Nah, ahwal maknanya segala hal-hal kelakuan martabak, maqamat, ahwal di sisi Allah. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala pula, yusaddiquhum fil maqali. Ha, Allah Ta'ala memperhiahkan kebenaran mereka itu pada perkataan. Ha, itu.
wa anna Allah ta'ala yusaddiquhum fil maqali kalaman. Bukan kalaman tu. Salah baca. Berhenti setakat makali. Kalama hazihi tarikutu fukara'i. Oh, kalaman tu. Bengong jadi dia tu ni. Wa anna Allah ta'ala. Padahal Allah, sesungguhnya Allah ta'ala. Yusaddiquhum fil makali. Allah ta'ala tu memperhiaskan kebenaran mereka itu pada perkataan-perkataan. Cakap mereka tu nampak super benar. Tu yang tazin ke? Tu yang hiah ke perkataan tu nampak super sebenar. Pada perkataan-perkataan mereka tu nampak super benar. Biarlah mereka cakap, "Uih, berlaku sungguh lah gapo syekh kita. Syekh kita memang wali sungguh ni." Tunggu ni, syekh kita wali, tak yakin lagi ke? Nah, gapo hok keluar daripada mulut syekh tu? Nah, betul berlaku. Tak ada salah sikit pun. Seumpama firman Tuhan sebeda nabi, itulah titah daripada syekh. Oh, apalah hak tu. Kala, berhenti situ dah. Kala, tidak. Kala, tidak. Tidak, tidak, tidak sekali-kali. Mahazihi tariqatul fukara'i. Ya, bukanlah ini tariqah bagi orang-orang fukara' ahlillahi ta'ala. Nah. Itu. Habis itu, kita berhenti situ dah. Kala, mahazihi tariqatul fukara'i. Tak baca siapa babak sesak ke. Aduh. Sikit ya. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa amma hisnut tawakkuli, dan ada pun bermula kota yang memeleherakan bagi tawakkul itu, al-ba'isu alaihi, ialah yang membangkitkan di atasnya, ataupun okay, gitu. Wa amma hisnut tawakkuli al-ba'isu alaihi, bermula kota yang memeleherakan bagi tawakkul yang membangkitkan alaihi ala tawakkuli, mana yang membangkit, mana alhamilu alaihi ala tawakkuli, yang menanggungkan di atas tawakkul. Adapun kota yang memeliharakan bagi tawakkul dan yang menanggungkan di atas tawakkul, yang menyebabkan kita tu senantiasa tawakkul, apakah al-ba'is, sesuatu yang membangkitkan kita di atas tawakkul dan menjaga tawakkul tu supaya tidak hilang daripada diri kita. Fahwa, maka iyalah hisnu tawakkul tadi tu, dan al-ba'is ala tawakkul tu, zikru dhamanillahi ta'ala, mengingati jaminan daripada Allah ta'ala, ailir rizki. Nah, bagi rizki. Tu. Zikru dhamanillahi ta'ala lir rizki allazi tadumu bihi hayatul abdi. Ha, gitu. Ialah mengingatkan jaminan Allah bagi rizki. Rezeki mana? Rezeki yang mengekalkan dengan dia rezeki itu oleh kehidupan bagi hamba. Nah, ingat bahawasanya rezeki Allah Ta'ala jamin siap-siap dah. Jangan kita bimbang, jangan kita rusing, jangan kita takut. Selagi mana rezeki kita tu dah ada, selagi itulah kita tu tak akan mati. Tadu mubihi hayatul abdi. Mengekalilah dengan rezeki tersebut oleh kehidupan hamba. Sebab itulah orang sakit duduk hospital tak boleh makan dah pega ke apa tu, tapi tak mati lagi apa. Air tu duk masuk rezeki dia gitu. Wa hisnu hisnihi, dan kota bagi kotanya tawakkul. Wa hisnu hisnihi ai hisni tawakkuli. Dan kota yang memelihara bagi kota yang memelihara bagi tawakkul tu gapo pula. Nah, jadi kita nak jaga tawakkul kita tu kena ingat semua jaminan Tuhan pada rezeki kita. Lepas tu nak wijaga pula ingatan kita tentang jaminan Tuhan terhadap rezeki kita tu, gapo pula kita kena ingat? Zikru jalalillahi wa kamalihi, ialah ingat keagungan Allah, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah, fi ilmihi, pada ilmunya Allah. Kalau muduk bimbang dengan jaminan Tuhan, Tuhan tu siapa? Tuhan nyanyok ke? Tuhan bodoh ke? Tak. Tuhan bersifat dengan ilmu ke?
Nah, Tuhan Maha mengetahui, alim. Nah, segala sifat kesempurnaan yang ada di dia. Takkan dia nak, dia tak kuasa nak bagi pada kita rezeki. Takkan dia tak mampu nak tunai jaminan dia. Ha, itu. Itu sebagai hisnu hisni tawakkuli. Ha, itu. Kotor bagi kotornya tawakkul. Ha, ingat ke apa? Ingat kebesaran Tuhan, kesempurnaan Tuhan pada ilmunya. Ha, nah. Wa rizqihi dan pada rezekinya. Wa kudratihi dan pada kudrat kekuasaannya. Ha, tu. Wa nazahatihi dan menyucikan akan dia Allah Ta'ala tu anil khulfi. Daripada apa? Apa menyalahi anil khulfi anil ikhtilafi, daripada menyalahi, daripada menyalahi kan janji dia, jaminan dia. Wasahwi dan lupa, wal ajzi dan lemah, wan naqsi dan kurang. Ha tu Tuhan tak lupa, tak lemah, tak kurang, tak menyalahi janji. Ha, cuci hati kita itu. Ingat kata Tuhan nah sempurna, agung kebesaran. Nah, kekuasaan dia, ha itu. Itu ingatlah kita lagu tu tu sebagai memelihara bagi kotor tawakul tadi. Fa iza maka apabila wazabal abdu, mengekalilah oleh seorang hamba. Ala hadhihi di atas ini, ala hadhil azkari di atas ini segala ingatan-ingatan tadi. Azkari apa? Segala ingatan-ingatan azkari dhamanillahi wa jalali wa kamalihi. Nah, ingat jaminan Allah, ingat kesempurnaan keagungan Allah. Dan lain daripada demikian itu lagi, ba'athahu nescaya membangkitlah. Ha tu, ia hamba ala tawakkuli di atas tawakkul alallahi di atas Allah Subhanahu wa taala fi amri rizki, pada urusan khija'i rizki. Nah, jadi kalau kita ni orang panggil nak tawakkul di atas urusan rezeki, hati kita tu nak ta'aluk, nak bergantung mengenai-mengenai dengan Allah Ta'ala. Pertama, kita kena ingat kata bahawasanya Allah yang menjamin rezeki kita. Kemudian kita kena ingat pula kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ilmu dia, kudrat dia, kuasa dia. Tak mungkin sekali-kali dia mungkin janji. Tak mungkin sekali dia lupa, dia lemah, dia kurang. Kalau kita sentiasa ingat lagu tu, ingat husn, apa, ingat akan husnul tawakkul dan husnul husni tawakkul, mudah-mudahan berbangkitlah kita di atas tawakkul pada Allah Ta'ala pada urusan rezeki kita. Habis. Fa in qila, maka jika engkau kata ai fi sual, hal yalzamul abd talabur rizqi bihal bihalin ma bihalin ma, wallahu a'lam. Di situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.